Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga buat para narasumber dan tim Cika juga Kang Aris Alux CEO dalam suasana yang sangat meriah. Alhamdulillah dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kan langkah awal kita untuk menebar kebaikan melalui satu lembaga training dan coaching namanya Bisa Bicara, yang memfasilitasi sahabat-sahabat, teman-teman, adik-adik, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, para pelaku usaha. Kami di sini mempunyai niat baik untuk sharing pengalaman dari para pakar di sini. Hari ini kenapa saya mengundang ada Bapak Dr. Antal Tengus dari akademisi, beliau pakar ilmu komunikasi. Kemudian ada Teh Dea juga pengusaha yang bergerak di dalam media cetak. Atau Piko, terima kasih. Semoga lancar perjalanannya kembali ke Jakarta. Terima kasih atas kesempatan menyempatkan diri untuk hadir di sini. Ada Tedia dari Cirebon, dari Jakarta, Pak Prince juga mungkin Jakarta, sama semua adalah orang sibuk, ibu juga cintai oleh orang-orang seperti Mas Vito atau Ibu Cinta, Ibu Atalia Ridwan Kamil dan tokoh-tokoh publik. Tapi tadi saya dengar pelatihannya sudah sampai ke kelurahan-kelurahan, itu sangat luar biasa. Jadi bisa bicara, saya harapkan bahwa mudah-mudahan dengan cara seperti ini banyak orang-orang akan mampu untuk berbicara. Ke depan orang Jawa Barat itu bisa bersaing tingkat nasional, karena terutama yang ibu sekarang ya. Berbicara dalam konteks profesional itu membutuhkan pelatihan, membutuhkan kursus-kursus. Sekali lagi terima kasih banyak Teh sudah mengundang ini. Selain bisa berkomunikasi, juga bisa salah satu dikatakan ini tali kasih dan juga silaturahmi. Terima kasih, sukses selalu buat Bisa Bicara. Dan tentunya sekali lagi ini sangat dibutuhkan sekali buat anak-anak muda. Peluang bagi TNI juga memerlukan untuk skill dari marketing communication, dari skill lobbying dan sebagainya. Mereka sangat bermanfaat bagi, terutama bagi generasi anak muda di Jawa Barat yang pada saat ini memang sangat memerlukan cara berkomunikasi yang benar.